wa anhu. Hadis ini diriwayatkan juga dari Abi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi jahannama yawma idzin. Yu'ta, akan didatangkan ahli neraka itu nanti dibawa bi jahannama, ke neraka jahannam. Ahli neraka akan dibawa ke neraka jahannam yawma idzin, waktu itu nanti, di hari itu, di hari akan dimasukkan ke neraka jahannam. Laha sabu alfi zimamin, dengan 70,000 pengikat. Jadi kalau zimam itu, kalau kita pernah tahu kuda atau sapi yang sudah dijinakkan, maka akan dipasang besi di dalam mulutnya, kemudian diikat untuk bisa diatur geraknya ke kiri dan ke kanan. Itu. Jadi orang dengan neraka itu dibuat seperti itu. Padahal satu malaikat sudah cukup. Tapi kenapa harus sampai 70,000 malaikat? Begitu ini menunjukkan begitu dahsyatnya suasana saat itu. Enggak ada yang bisa berontak sedikit pun. Harus memang sudah disiksa seperti itu. Neraka jahannam. Wa ma kulli zibamin, dan setiap pengikat itu ada 70,000 malakin. 70,000 malaikat lagi. Jadi satu orang itu akan digarap seperti itu. Jadi enggak ada lagi yang bisa mengelak. Enggak ada. Kamu harus merasakan itu. Dan itu sudah siksa. Yajurunaha. Jadi neraka jahanam itu, ya dia dipaksa untuk orang tersebut harus masuk neraka jahanam. Mau tidak mau, tidak bisa menelak. Dan keadaan yang dahsyat mengerikan. Karena dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba waktu di dunia dahulu. Rawahu Muslim. Dan hadis berikutnya, wa Nu'man bin Bashir, dari Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, inna ahwana ahli nari azaban, paling ringannya ahli neraka itu, paling ringannya siksanya ahli neraka yaumal kiamati, nanti di hari kiamat, adalah rajulun, seorang laki-laki, yudau, diletakkan, fi ahmasi qadamaihi, di tengah-tengah telapaknya, suruh nginjak, jamratani, dua bara, nginjak bara ya, bara, bukan bara di dunia, suruh nginjak bara, yaghla minhuma dimaghuhu, begitu panasnya bara ini, menjadikan ubun-ubunnya itu mendidih. Kakinya, ini paling ringannya, paling ringannya siksa di neraka itu adalah kakinya suruh nginjak bara, lalu dengan begitu mendidih ubun-ubunnya. Ma yara an ahadan ashaddu minhu adzaba, yang merasakan itu menganggap tidak ada siksa lebih besar daripada itu, padahal itu siksa yang paling ringan. Allah. Maka jangan main-main neraka, guyonan neraka, naudzubillah. Neraka dipakai mainan. Nanti kan kalau yang penting ahli la ilaha illallah masuk surga. Astagfirullah. Sedetik di neraka sudah berat sekali. Ubun-ubun yang mendidih. Di dunia saja kita suruh nginjek bara. Bentar saja sudah. Ya rasanya. Ubun-ubun yang mendidih. Wa innahu la ahwanuhum adzaba. Dipikir itu adalah siksa yang paling berat, padahal itu adalah ahwanuhum. Paling ringannya orang-orang yang mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Paling ringannya. Jangan meremehkan dosa kecil. Dosa kecil. Dosa kecil kalau tidak diampuni oleh Allah, mampir ke neraka suruh injak bara tuh.
Makanya jangan sampai kita meremehkan dosa kecil. Dosa sekecil apapun, jika Allah belum mengampuni, maka hamba tersebut harus nyicipi neraka. Dan paling ringannya neraka yang harus dicicipi adalah tuh, ubun-ubunnya mendidih karena kakinya menginjakkan dua bara api dan takutlah kepada Allah. Ini belum orang yang dosanya gede, dosanya durhaka ke orang tua, durhaka memutus dosa, memutus tali persaudaraan, dosa merebut waris, dosa menggunjing, dosa berzina, dosa makan riba, dosa. Ini baru dosa yang menjadikan dia masuk neraka yang paling ringan. Injakkan kakinya di barak, ubun-ubunnya mendidih.